Sesaat lagi Anda akan mendengarkan podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friend. Halo. Ini senang banget hari ini aku bisa nyapa kalian lagi. Dan harusnya nih ya, biasanya kan aku jalan-jalannya ada yang keluar juga. Tapi kali ini aku ke Bandung. Deket-deket gitu ya, nyebrangnya enggak jauh-jauh. Nggak keluar Jawa, ini masih di Bandung, dari Kabupaten Bandung Barat ya. Ada leadernya Smart Friend Kabupaten Bandung Barat, Smart Friend Community Kabupaten Bandung Barat. Langsung aja kita sapa Kang Wildan. Assalamualaikum, sampurasun Kang Wildan. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Sehat-sehat Kang ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Kang Wildan, lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau sekarang ya gitu, di WPH gini saya sehari-hari untuk ada ini donasi untuk pondok panti yang kami sama teman-teman kelola. Terus sekarang lagi donasi juga untuk masker. Dan terus kalau di rumah saya sekarang lagi sambil nunggu, sambil diam, gue yang mau belajar saya melalui online. Oh emang jualan, jadi Kang Wildan ini jualan sayuran online ya? Ya untuk sementara udah 3 minggu sekarang ini saya ketika WFH aja. WFH ini ya, lagi WFH ya. Ini ya. Sayuran apa aja nih yang dijual Kang Wildan? Semua yang mau pesen apa-apa ke online ke saya langsung dipesenin. Nanti saya anterin gitu. Okay. Ini kan kegiatan Kang Wildan pas lagi WFH nih ya. Kalau sebelum WFH nih, Kang Wildan biasanya kegiatan Kang Wildan teh apa aja? Tadi saya dengar ada panti-panti gitu, apa ngelola panti ya. Atau seperti apa sebetulnya? Saya tuh sebelum ini kegiatan di, saya punya Taman Bacaan Masyarakat juga. TBM ya. Saya punya Taman Bacaan Masyarakat, saya juga sebagai pondok panti yatim piatu dan Rodatul Amanah. Sekarang yang kita lagi ini yang udah dibangun. Jadi sebelum WPA ini kegiatan-kegiatan kami ngajar juga di SMA Budaya. Terus kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan literasi di Kabupaten Bandung Barat. Sekarang juga Kang Bijado, dengan kemarin adanya kegiatan launching rumah kreatif Smart Friend Community Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah dari sana ada Pak Iwan dari Bapeda terinspirasi dengan kegiatan kami, dan dia langsung mengajar kami untuk membuat buku. Insya Allah bukunya akan di launching dan ditulis, dan mau di launching di setelah WPA ini, buku Ngumbara namanya. Oke. Kang, apa sih yang kemudian, Akang berarti lebih ke wilayah literasi ya? Apa sih kemudian yang mendorong Akang ingin terjun ke dunia literasi gitu? Saya sih ngalir-ngalir aja awalnya. Dulu ketika di tempat saya ada longsor sampah pada tahun 2009. Lebih gajah berarti ya? Waktu itu PPL Gajah, bener, PPL Gajah. Itu kan persis depan rumah saya. Oh iya. Kalau itunya tuh kan banyak yang meninggal, 154 orang yang meninggal waktu itu. Ketimbun sampah satu kampung. Nah dari sana ada waktu itu ada inisiatif, kita ini harus ditutup, dan teman-teman kita itu punya potensi. Nah
saya sebagai pemuda dan karang taruna di waktu itu berpikir apa yang bisa kami lakukan. Akhirnya kita menyiapkan sebagai informasi itu awalnya dari buku kan. Jadi kita awalnya di buku informasi kita punya tempat, tapi tempatnya itu untuk informasi. Nah, kita ngumpulin buku-buku dengan terus dalamnya berkembang gitu. Awalnya 50 buku, sekarang kita bisa bagi-bagi hampir puluhan ribu buku. Wow. Barat juga. Luar biasa. Gitu. Kalau regenerasinya sendiri gimana, Kang Wildan? Generasinya, karena kami itu awalnya ya generasi alhamdulillah ada. Jadi anak-anak dulu saya sempat ada anak yang 3 tahun di sama saya diurus 3 tahun SMA-nya, dan sekarang udah lulus SMA-nya dan udah kembali lagi ke rumahnya. Dan ada juga anak yang sekarang udah berkembang, yang kemarin Mita itu udah yang di UIN sekarang lulus dan udah punya buku, dan dia juga sekarang kuliahnya gratis. Banyak sih yang teman-teman yang seperti itu. Jadi kami sih tidak berbicara banyak, Kang Dado. Dulu memang berbicara 100 orang, 200 orang untuk membimbing teman-teman. Sekarang dari 100 orang paling 1 orang yang kami paling sekarang 5 orang, 6 orang. Tapi alhamdulillah banyak yang ada beberapa anak yang dengan dibantu beasiswa oleh kami, taman bacaan kami, ya alhamdulillah berkembang juga. Oke. Kalau di pondok saya dulu, dengan adanya taman bacaan masyarakat, kita punya informasi-informasi awal, saya bisa menginformasikan, dan alhamdulillah sekarang udah berkembang koperasinya. Terus kita bisa menginformasikan, dan alhamdulillah pondok panti yang saya informasikan ke teman-teman sekarang udah berkembang, dan bahkan udah masuk beberapa stasiun TV juga. Jadi dengan saya pernah lihat juga nih di hitam putih nih, dengan informasi-informasi itu kami juga bisa menolong teman-teman awak, misalnya kesehatan kami. Anak ada yang foto yang 17 tahun anak itu tidak keluar rumah, dan dengan informasi dengan media, dengan waktu 2 hari anak itu kita informasikan ke teman-teman, alhamdulillah ada yang nyumbang untuk uangannya, ada yang untuk nyumbang untuk kursi rodanya, kan itu ada anak yang seperti itu. Okay. Terus adalah beberapa yang kita bantu untuk kesehatannya, untuk pendidikannya, terutama itu beasiswa anak yang dulu ada orang Karawang datang ke saya, datang karena katanya kata keluarganya kalau di Karawang pasti dinikahin. Langsung di saya, alhamdulillah dengan waktu 3 tahun dia sekolah dan dia lulus, dan semuanya itu dapat beasiswa dari teman-teman donasi juga. Oke. Berarti ini berawal dari kegiatan yang istilahnya sederhana, tapi sekarang kemudian tumbuh seiring dengan perkembangan zaman, juga tumbuh menjadi semacam shelter mungkin ya untuk teman-teman yang membutuhkan begitu. Tapi agak Kang Wildan, ini kan tidak, kalau saya lihat bukan profit oriented ya, dalam arti kerja sosial. Nah, sulit gak sih sebenarnya ngedirect teman-teman milenial nih yang bekerja dengan Kang Wildan untuk kerja seperti itu gitu? Karena kita sifatnya relawan ya, kita tidak bisa memaksakan diri, tapi kita mengajak dia supaya nyaman dengan kita. Misal beberapa, alhamdulillah sih sekarang, dulu TBM itu hanya beberapa di Bandung Barat. Sekarang udah berkembang sampai 56 TBM di Bandung Barat, dan yang berjalan itu 28. Karena relawan itu rela berkorban, rela ditawan. Jadi kita itu bergerak dengan hati, karena sesuatu yang kita lakukan itu karena cinta.
kalau Rasulullah kan mengajarkan kita harus cinta sesama. Kalau kita belajar, kalau kita cinta kepada sesuatu, maka itu akan berkembang dan sendirinya tidak akan berkembang dan terus berkembang gitu kan. Okay. Jadi tidak melihat kanan kiri. Dan itu memang ngalir dan tahu-tahu udah di sini, ngalir tahu-tahu udah di sini. Okay. Saya juga tuh banyak penghargaan-penghargaan itu gara-gara nggak tahu gitu, ngalir aja gitu. Luar biasa, luar biasa. Jadi benar-benar yang ya udah jalanin aja dulu gitu kali ya prinsipnya ya. Agak terlomba di pikiran gitu ya. Kalau kata orang Sunda ya kadang-kadang karena banyak planning juga bisa bikin kita jadi mandek ya Kang ya. Iya. Tapi status hari ini kalau ingin, justru yang ini adalah keraguan. Kalau kita ingin berhasil itu jangan ragu. Okay. Alhamdulillah Kang Dadu, ketika saya dulu, saya itu dimodalin sama kepala sekolah saya untuk S2 saya. Uh-huh. Saya hanya 400 ribu Kang Dadu. Saya 400 ribu, saya daftar ke kampus ke SPKU KIT Siliwangi. Dan saya modal nekat Kang Dadu. Dan alhamdulillah, saya itu di sana kuliah, saya modal hanya berangkat aja. Dan ketika kita niatnya baik, alhamdulillah dijalanin aja gitu, pasti ada jalan gitu. Okay. Pasti ada jalan. Saya suka punya prinsip itu. Karena apa? Karena yang punya kita juga melihat kita gitu. Yang Maha Kuasa itu melihat kita. Itu banyak aneh-anehan. Terutama ketika saya masuk di pengurusan panti, pondok panti yatim ini ya, pengurus anak-anak yatim ya. Banyak keanehan-anehan yang luar biasa kan. Nanti kita kan akan bahas ya nanti. Okay. Hari apa, hari bersama Kang Adew itu ya? Iya, bukan. Bukan. IG itu yang sahur. Oh iya. Iya, nanti saya bahas ya. Okay, nah. Siap. Kang Wil, sekarang kan bulan Ramadan. Apa kemudian yang biasanya menjadi ciri khas di daerah Kang Wildan di Bandung Barat? Bandung Baratnya teh di mana Kang Wildan teh? Saya mah di Kampung Cibungur, Batu Jajar Timur. Batu Jajar Timur. Nah, daerah Batu Jajar deh, apa yang kemudian jadi ciri khas di sana jika Ramadan tiba nih? Kalau di tempat saya itu sampai sekarang alhamdulillah yang lain RTH, kalau di tempat saya karena di daerah mungkin ya. Saya dan dulu sampai sekarang teman-teman pemudanya dari jam setelah Isya dan setelah Tarawih itu tadarus sampai subuh Kang Dadu. Sampai mau sahur. Setelah sahur mereka itu keliling. Sahur gitu. Itu ciri khas yang pertama. Kedua, yang saya kangenin di bulan Ramadan di tempat-tempat saya adalah kita sering ada semacam bazar. Karena kalau sekarang WPH jadi nggak ada bazar itulah murah gitu. Jadi kita ngadain bazar murah untuk masyarakat, karena lumayan kita kalau ke Batu Jajar lumayan ada waktu 15 menit lah kalau ke kota tuh. Jadi akhirnya kita bikin kegiatan di TBM, langsung bazar murah, sembako murah. Kita kerjasama dengan beberapa perusahaan dan itu membantu masyarakat juga gitu Bang. Okay. Membantu masyarakat untuk mereka. Iya. Oke, okay. Kang Wil, ini kan lagi begini nih kondisinya. Jadi program-program itu khususnya buat yang bazar tadi ada gantinya kah atau memang ditiadakan saja tahun ini gitu? Kalau sekarang ditiadakan aja karena tidak mungkin ya. Mungkin nih. Kalau program yang satu malam itu yang tadarus itu masih jalan. Masih jalan. Karena alhamdulillah di tempat kami masih alhamdulillah tidak ada. Kondusif lah ya, belum masuk kondusif, enggak. Jangan masuk zona merah ya. Jangan. Kalau merah karena tidak mungkin daerah kami itu tidak ada orang luar yang masuk itu kan. Iya. Kalau mungkin kalau ada semacam perum-perum itu masih banyak orang luar kan, kalau kami masih alami gitu. Asli orang situ ya. Asli gitu. Oke.
Oke deh kalau gitu Kang Wildan. Kalau makanan nih Kang Wildan, apa yang paling, apa makanan apa yang cuman ada di bulan Ramadan gitu? Makanan apa ya? Kebetulan istri saya tuh sore-sore tuh pasti bikin ini ya, kolak, terus bikin es campur, itu jualan juga. Nah, jadi untuk ini ya, jualan terus gorengan gitu. Jadi kalau biasanya di bulan puasa itu ya itu makanan-makanan ini tuh kolak ya, ini yang kan belum jarang ya kalau bulan lain nggak ada benar ya. Itu aja sih makanan-makanan yang ini mah paling kalau ini ulen, tahu nggak Kang Dadang? Pisan eta ulen. Ulen tuh friend apa ya kalau bahasa di uli jadi dari ketan. Ketan yang dikukus kemudian ditumbuk kan, ya itu kalau kalau mertua bikin ulen gitu enak gitu. Enak itu teh kalau pakai ini pakai sarundeng. Sarundeng dan hebat pedo pisannya. Oke. Kang Wil mah ada asli orang situ ya. Asli orang situ ya. Istri orang situ juga. Istri orang Batu Jajar tapi Bandung aja, Gelanggang itu dulu. Kalau di sini ada tempat pariwisata kan, Dok. Kalau mau makan makanan di tengah Citarum. Kalau di sini ada museum juga di Bandung aja, museum namanya tempat makan Panindungan, ada juga museum juga ada apa? Ada Villa Perancis itu di daerah istri saya. Itu kalau makan itu di tengah ini, di tengah Citarum, mana dok makan tempat makan. Wah mantap. Itu ikan bakar gitu kayaknya ya? Iya. Itu bisa sedap. Naik dulu perahu kalau mau ke sana. Oke. Kang Wildan, apa nih kemudian yang mau Kang Wildan sampaikan kepada masyarakat sambil juga promosiin juga mungkin ada yang mau menyalurkan donasi atau apa, silahkan mangga diaturannya. Aturannya teman-teman, aturan saya itu sekarang lagi menggalang donasi, pertama donasi untuk pondok panti yatim piatu roda tua manah di Cibungur Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Di sana kami itu keperluan kami sehari itu hampir 1 juta. Kalau dihitung 30 hari berarti 30 juta untuk donasi ke anak-anak yatim pondok yatim piatu dan dua roda tulaman. Selain itu kami juga ada program teman baca masyarakat, yaitu membuka untuk penitipan masker gratis. Masker gratis itu kami akan lurkan ke teman-teman ojol, terus ke teman-teman tukang beca, ke teman-teman yang membutuhkan juga di daerah kami, karena di daerah kami juga banyak yang membutuhkan masker tersebut. Mungkin itu Kang Gado untuk donasi mah. Siap. Kalau mau follow Kang Wildan bisa di @wildan.awaludin. Oke. Siap Kang Wildan, hatur nuhun pisan sudah ya, mau benar. Bergabung ya bersama. Oke, udah bisa bergabung dengan saya. Siap. Sehat selalu Kang Wildan. Mangan karena ada kadia ke Bandung banget. Insyaallah siap. Siap. Terima kasih Kang Wildan, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi obrolan saya bersama dengan Kang Wildan dari Bandung Barat. Luar biasa banyak informasi, mudah-mudahan yang bisa dirangkum, bisa dicerna, bisa didapatkan dari obrolan tadi. Apa ya? Saya jadi speechless nih. Tapi yang jelas saya cuma mengingetin aja nih friend, tolong teman-teman semua, friend semua, jangan dulu kemana-mana. Kalau nggak penting-penting jangan keluar rumah. Apalagi sampai mudik, jangan mudik dulu ya. Biarkan pandemi ini lewat dulu, biarkan pandemi ini selesai dulu, wabah ini selesai dulu, baru kita nanti bisa berkumpul lagi dengan orang tua. Sayangi orang tua kita, sayangi keluarga kita yang ada di rumah.
jangan sampai kita datang ke sana justru malah membawa sesuatu yang tidak baik begitu ya. Saya Big Dado Firmansyah, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kata yang kiranya kurang berkenan. Bila bisa bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.